الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa wa ba'd. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kasih sayangnya, nikmat yang tak terkira, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali menikmati sajian-sajian kalam-kalamullah. Insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini hanya mampir saja. Ada yang baru 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan sampai 60-70 tahun. Dalam bahasa Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau hari ini kita sudah 40 tahun, kalau kita meminjam usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 23 tahun lagi kita akan hidup di dunia ini dan kembali kepada kehidupan yang abadi, yakni akhirat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan di akhirat, sedangkan kehidupan di dunia ini hanya sekedar mampir saja. Maka para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita bukan hanya mengejar duniawi saja. Kalau kita mau mengukur kehidupan di dunia ini dengan kehidupan di akhirat, satu hari di akhirat sama seperti kita di dunia 1000 tahun lamanya. Begitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai hidup kita ini kita habiskan hanya untuk duniawi saja, maka rasanya merugi kita. Maka inilah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita hidup di dunia ini tidak lain hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja kita, bekerjanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekolahnya kita, kuliahnya kita, atau aktivitas apapun kita, berbisniskah kita, atau apapun profesi kita, niatkan hanya ikhlas lillahi ta'ala. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Maka kalau kita lihat hadis ini, kita lihat bagaimana sababun nuzul hadis ini, sababul wurud hadis ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk melakukan perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah, ada niat, ada orang yang niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di sisi yang lain ada juga yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, karena ada demenannya dia kemudian hijrah ke Madinah. Maka itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hijrahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hijrahnya itu berpahala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ketika kita hijrahnya karena sesuatu, karena perempuankah, karena harta bendakah, atau karena jabatankah, maka apa yang diniatkan dia dapatkan, tetapi tidak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah meruginya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merugi kita kalau kita niatkan hanya untuk duniawi saja. Man aradad dunya
fa'alayhi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man arada huma fa'alayhi bil ilmi. Ungkapan ini, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin bahagia di dunia, maka kejarlah dengan ilmu. Siapa yang ingin menggapai akhirat, maka kejarlah dengan ilmu. Dan siapa yang ingin mendapatkan keduanya, maka dengan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, kalau amalan yang diawali dengan ilmu, maka insya Allah semuanya akan bernilai pahala. Tidurnya orang yang berilmu, maka dia akan bernilai lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One yang berbahagia, kalau orang bodoh, tidurnya orang bodoh, maka dia tidak mendapatkan pahala apapun. Apapun yang dikerjakan oleh orang yang berilmu, baik itu nilai ibadah, nilai manfaat, nilai duniawi, karena yang dia kerjakan karena ilmu, maka dia akan mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk senantiasa, apapun yang kita kerjakan hanyalah bernilai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu rugi kita. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang merugi. Banyak orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mestinya beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bilang ada orang-orang yang merugi. Siapa orang-orang yang merugi itu? Sampai-sampai pentingnya ayat ini, informasi ini penting dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah menggunakan redaksi huruf qasam dengan sumpah, wal 'asri, demi masa, demi waktu. Wal 'asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ada tipe-tipe yang merugi. Siapa tipe-tipe yang merugi itu? Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang-orang yang merugi. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan oleh Allah, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'amilus salihat, selain dia tidak beriman kepada Allah, dia juga tidak beramal saleh. Padahal semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, masya Allah, semuanya mestinya harus dijadikan ladang menjadi amal saleh bagi semua manusia, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal saleh bisa dari perbuatan, amal saleh bisa dari perkataan, amal saleh bisa dari kekuatan, dari otot kita, dari pikiran kita, dari kedipan kebaikan kita, dari gerak langkah kita, itu semuanya bernilai amal saleh manakala kita mampu mengamalkan semua potensi yang Allah berikan kepada kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, maka semuanya bernilai amal saleh, sehingga kita tidak dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi-pribadi orang-orang yang merugi. Pribadi-pribadi orang yang tidak merugi yang lainnya adalah, selain orang yang beriman kepada Allah, selain orang yang beramal saleh,
Lalu kemudian watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, saling menasehati. Begitu indah pribadi orang yang beriman, yang bermanfaat kepada sesama, yang tidak merugi dalam artian dia beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala, beruntung dirinya, beruntung keluarganya, beruntung masyarakatnya, karena saling menasehati dalam kebaikan. Betapa banyak orang-orang yang tersesat bisa jadi dari ketentuan Allah, dari hidayah Allah, dari petunjuk Allah, dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika ada orang yang tersesat, maka dia diberikan nasihat atau saling menasihati, tawasaw bil haqq, menasihati dalam soal kebaikan, menasihati dalam soal kebaikan, menasihati dalam soal kebenaran. Sehingga indah pribadi orang-orang yang beriman, pribadi mukmin itu ketika dinasihati, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mengajak kebaikan kepada yang lain dan yang lainnya. Masya Allah. Selain itu, selain watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr, saling juga menasihati, berwasiat soal kesabaran. Betapa banyak di masa pandemi ini orang yang tidak sabar dengan ujian Allah yang hanya 2 tahun atau 3 tahun ini. Padahal Allah memberikan kehidupan kita sudah panjang. Ada yang usianya 60 tahun, ada yang usianya 70 tahun, atau bahkan bisa jadi lebih. Tetapi diuji oleh Allah dengan pandemi 2 tahun atau 3 tahun ini, dia tidak bersabar. Justru dia menyalahkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin pribadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia sadar bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ketika diuji oleh Allah, bukannya dia bersabar kepada Allah, bukannya watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, dia saling menasihati, dia saling memberikan semangat, support, lalu kemudian dia bersabar, tetapi justru menyalahkan orang lain, atau bahkan na'udzubillahi min dzalik, ada orang-orang yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Idza asabathum musibah, tatkala musibah itu menyambangi kita, tatkala musibah itu datang kepada kita, katakan kata Allah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya musibah itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan kekayaannya, ada yang diuji dengan jabatannya, ada yang diuji dengan berbagai macam. Lalu kemudian pribadi orang yang beriman itu pribadi yang senantiasa menyerahkan semuanya kepada Allah. Li'i'la'i kalimatillah, demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Lalu dia yakin mengucapkan hawqalah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, sehingga runtuh semua kesombongan-kesombongan diri, keujuban diri, ketika kita sudah mengatakan la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada yang mampu membuat sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang lain, tidak ada tuhan-tuhan yang lain illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah mampu menyadari hal ini, lalu kita kemudian mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ternyata aku ini tidak mampu punya daya upaya kecuali daya upaya dan kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sudah mampu menyadari ini,
kita menyungkurkan hati kita, menyungkurkan kepala kita, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kekuatan itu yang punya. Tidak ada kekayaan kecuali kekayaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pujian kecuali pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu kita sembah kecuali sesembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kami menyembah hanya kepada Allah, dan sesungguhnya kami minta pertolongan pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan iyyaka na'budu, tetapi di sisi yang lain wadduku nasta'in, tidak, tetapi kita menyembahnya kepada Allah, minta tolong pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya sudah mengerahkan, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa ini rasanya kerdil yang ada pada diri kita hanyalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gerak langkah kita kecuali gerak langkah itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekayaan yang kita punya, kekayaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita kaya, saling memberi, saling bersedekah, saling membantu, karena sudah punya keyakinan bahwa itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu yang kita punya, tidak ada yang kita punya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Yang kita punya ilmu ini hanya sedikit saja dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kita melihat lautan yang sangat luas, samudra yang sangat dalam, lalu kita celupkan telunjuk kita, lalu kita angkat tetesan air yang menetes kembali, itulah ilmunya Allah yang diberikan kepada kita. Begitu sangat sedikitnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia ilmu. Kalau karena ilmu itu kita kemudian menjadi sombong, na'udzubillahi min dalik. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini senantiasa tidak ada syukur kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata tasbih kecuali hanya tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata takbir kecuali takbirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita dapatkan, akhirnya pada akhirnya kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, nikmat ini ternyata semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan atau hatta kita diberikan oleh Allah penyakit, ketika kita diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, pribadi orang yang beriman itu mensyukuri. Bagaimana mungkin diberikan sakit tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tahu di balik sakit kita itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Indah pribadi orang yang beriman itu. Sakit pun dia bersyukur kepada Allah, karena di balik sakitnya itu ada Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Meskipun kita disakiti oleh orang, dizalimi oleh orang, dicaci maki oleh orang, pribadi orang yang beriman itu, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak marah. Dia tidak tidak nyaman jiwanya, tetapi justru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik dirinya diomongin orang,
dizalimi orang, dicaci maki orang, maka sedang berguguran dosa-dosanya diambil oleh orang yang sedang mencaci maki itu. Dan para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan dari orang yang menzalimi kita itu sedang ditransfer kepada orang yang sedang dizalimi. Masya Allah, inilah pribadi orang mukmin. Pribadi mukmin itu seperti lebah, seperti an-nahl. Bahkan secara istimewa Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu surah, namanya surah an-nahl. Surah an-nahl, an-nahl itu artinya lebah. Pribadi orang yang mukmin itu yang dihasilkan adalah madu. Masya Allah, yang dia hinggapi tidak ada yang dia hinggapi kecuali yang dia hinggapi itu dia tidak mematahkan batang apapun. Lalu kemudian yang dia hisap, yang dia makan, yang dia minum adalah madu, yang dihasilkan madu. Masya Allah, yang dihinggapi bunga-bunga yang semerbak. Tetapi jangan coba-coba mengganggu lebah, maka dia akan serta-merta mengeluarkan sengatannya. Satu kali sengatan bisa jadi itu mempertahankan jiwanya. Inilah pribadi orang-orang yang mukmin. Orang yang mukmin itu tutur katanya tutur kata yang indah, tidak pernah menyakiti. Detak jantungnya detak jantung zikrullah. Pikirannya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pribadi orang yang mukmin dimanapun berada, meskipun ditumpukan jerami, dia akan berkilau laksana kilauan emas permata. Itulah pribadi orang-orang yang mukmin. Pribadi yang mukmin adalah pribadi yang menyenangkan. Tatapan matanya tidak sinis, apalagi memvonis, tetapi tatapan matanya tatapan mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gerak langkahnya gerak langkah zikrullah. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pribadi orang yang beriman itu menyenangkan bukan hanya untuk dirinya, menyenangkan untuk Rasul, menyenangkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyenangkan kepada sesama. Inilah yang kita akan tuju, menjadi pribadi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan di dalam kesempatan yang berbahagia ini, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan-insan yang beriman, sehingga insan-insan yang beriman pasti dia akan menimbulkan keamanan. Orang-orang yang beriman, insan-insan beriman, pasti dia amanah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan-insan yang beriman. Dan pada akhirnya, orang-orang yang beriman, insan-insan beriman, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.